saya mengucapkan selamat kepada Dr. Febri, karena dengan adanya tambahan klinik bisa membuat Kota Semarang ini cewek-ceweknya jadi cantik-cantik gitu ya. Cowoknya juga ganteng-ganteng gitu ya. Dan saya ini termasuk yang sudah berapa tahun tadi saya tanya sama Dokter Widya, berapa tahun ya? Ternyata dia 2014 ya, nggak merasa ya. Sampai sini belum dibangun, saya sampai ke sini karena sudah waktunya, duh kayaknya jerawat saya kok banyak ya Dok. Jadi masih daktop-daktop saya kesini gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi saya mengucapkan selamat atas dibukanya museum saat ini. Mudah-mudahan kedepannya ini baik, lebih maju, lebih bisa membuat warga Kota Semarang ini semakin cantik, semakin ganteng, dan tentunya kita semua selalu diberi kesehatan. Harapan kami berdua semoga Lucen Aesthetic Clinic menjadi klinik terbaik juga di Semarang pada utamanya dan Jawa Tengah pada umumnya gitu, dan bisa membantu memberikan kepercayaan diri kepada para wanita dan para pria juga ya, jadi bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Hari ini saya lagi di pembukaannya Lucen Clinic. Nih, interiornya bagus banget kan? Biasanya aku selalu perawatan sama Dokter Widya. So, sekarang Dokter Widya ada klinik baru, punya pribadi, Lucen. Keren banget. So, you have to come dan cobain treatment-treatmentnya. Hari ini saya ada di pembukaan soft openingnya Lucen. First of all, congratulations Lucen atas soft opening klinik yang baru. Kliniknya bagus banget. Congratulations Dr. Lydia. Saya sudah jadi kliennya Dr. Lydia maybe more than 10 years. Udah lama banget. Dari kulit saya yang paling jelek, dari yang paling rusak, sampai makin bagus, sampai males lagi, sampai rajin lagi, nggak pernah lepas deh dari Dokter Lydia. So, kalau belum pernah cobain, you have to come, harus cobain deh. Kalau saya ya, kalau saya memilih Lucen karena dokternya adalah Dokter Lydia Barajib, di mana beliau adalah dokter yang sudah sangat berpengalaman, memiliki skill yang bagus, dan saya cocok sudah bertahun-tahun, dan kliniknya juga cozy dan sangat enak. Pokoknya saya memilih karena memang sudah menjadi pelanggannya Dokter Lydia dari zaman dahulu. Kalau saya sih memang saya dari beberapa pengalaman problem kulit, problem segala macam itu ketika ke Dokter Lydia itu bisa terselesaikan gitu. Kalau ketika ke dokter lain itu belum tentu terselesaikan, malah kadang kayak ada efek yang di luar itu yang harus diselesaikan lagi gitu. Tapi kalau di Lydia ini udah beres gitu, udah pokoknya keluar udah pasti sembuh dan total dan bagus dan keren gitu. Lydia sangat di klinik Lucen ini, selain kliniknya super bagus dan nyaman,
perawatannya juga canggih dan mutakhir. Jadi untuk perawatan kulit dan lainnya itu saya sangat percaya sekali akan membuat kulit saya jadi lebih baik. Aku udah pakai sama dokter Lydia udah cukup lama dan aku bener puas sama treatment-treatment yang ada di Lusen sini karena treatmentnya juga bikin muka lebih glowing, muka lebih anti-aging dan juga pastinya dokter Lydia tuh gak lebay. Dokter Lydia tuh kalau rekomen apa tuh pastinya bagus dan selalu mau yang natural. So, congrats! Saya mau ngucapin dulu untuk Lusen ya, congratulations buat Lusen. Semoga bisa menjadi klinik yang terbaik di Semarang dan semoga semakin berkembang untuk di kota Semarang. Terus kemudian saya biasanya di Lusen itu dengan dokter Lydia. Nah, kenapa saya memilih dokter Lydia? Karena pertama orangnya baik ya, orangnya ramah. Terus kemudian servisnya memang benar-benar memuaskan. Jadi orangnya detail, apapun kebutuhan kita pasti akan benar-benar dijelasin dan kita pun juga nyaman untuk berkonsultasi. Dan selama ini ya hasilnya pun juga sangat-sangat memuaskan dan baik ya, saya bisa menjadi seperti ini ya karena dokter Lydia juga. Kenapa Lusen? Aku karena udah dari tahun 2015 itu perawatan muka semuanya itu sama dokter Lydia dan udah percaya banget sama dokter Lydia, udah nggak bisa pindah ke lain hati sih. Cuman ke dokter Feby juga udah pernah juga bagus banget. Jadi dokter-dokter di Lusen itu emang the bestnya dokter kecantikan di Semarang. Dan terutama sih kalau menurut aku, kalau aku di luar kota juga pakai maksudnya menggunakan jasa dokter kecantikan itu gak ada yang sebagus dokter Lydia dan dokter Feby. Dan aku kenapa pilih Lusen? Pertama karena aku tahu dari dia karena dia memakai Lusen dan terus aku lihat kulitnya tuh sekarang udah bagus banget daripada dulu, sekarang makin cantik. Terus waktu aku lagi beruntusan karena acne, jadi aku coba ke Lusen, terus aku ketemu sama dokter Lydia, udah dokternya cantik, ramah, baik, terus hebat lagi, kuliahnya juga di luar negeri kan, makanya aku interest buat di Lusen ini, buat klinik perawatan. Congratulations dokter Lydia untuk dibukanya Lusen, semoga adanya Lusen dapat mempercantik semua wanita-wanita di Semarang, Jawa Tengah. Sukses untuk Lusen dan maju terus dokter Lydia. Selamat dokter Lydia atas dibukanya Lusen Aesthetic. Semoga dengan bukanya ini semakin menambah perempuan-perempuan di Semarang cantik dan kinclong. Selamat dokter Lydia. Selamat ya buat dokter Lydia, dokter Febri juga, Lusen Klinik atas pembukaannya. Doanya akan semakin sukses, lancar dalam semua pekerjaan dan makin berkibar. Selamat untuk Lusen Klinik Indonesia. Saya di sini memperkenalkan Lusen Klinik Indonesia karena oke banget bersama dokter Febriana. Saya ngedapetin perawatan yang luar biasa komplit, mulai dari laser, facial, dan lain sebagainya. Pelayanannya, suster-susternya humble. Setelah itu, nah ini nih salah satu yang paling bikin saya seneng adalah interior peruangannya itu berbeda-beda. Jadi saya merasakan atmosfer di luar negeri hanya dengan datang di Lusen Klinik Indonesia. Selamat atas soft opening dari Lusen Aesthetic and Dermatologist Clinic. Untuk Dr. Febri, saya di sini memilih klinik Lusen karena selain tempatnya yang nyaman, enak, temanya di sini seperti kita diajak keliling dunia. Nah, salah satunya ini contohnya, dan ruangan lain punya tema yang beda-beda. Selain itu, untuk tenaga profesinya juga berpengalaman, ada Dr. Febri, spesialis kulit yang sudah berpengalaman
lama di dunia kecantikan, jadi aman, jadi tidak abal-abal. Saya sih lebih memilih di sini, lebih aman ditangani tenaga profesional, bukan tenaga yang banyak sekarang krim-krim atau klinik yang hanya untuk mencari keuntungan. Tapi kalau di sini kita memang direkomendasiin sesuai dengan jenis kulit, dengan masalah kulit, jadi tepat. Jadi dokternya tidak hanya untuk apa biar kelihatan cantik instan, tapi cantik juga sehat. Congratulations Dr. Lydia for the opening Lucent Clinic. Saya udah lama sama Dr. Lydia, udah 2010. Orangnya oke sih so far, dokter yang oke menurut saya apa adanya, dan bikin mukanya jadi lebih cantik yang pasti. Congratulations untuk Dr. Lydia, untuk Lucent-nya, Lucent Clinic-nya luar biasa, keren banget ya. Di sini semuanya teknologinya mutakhir, perawatannya oke banget. Jadi untuk Semarang terutama, ini the best pokoknya. Dear Dr. Lydia, one of our best friend, congratulations for your opening new clinic Lucent. Congratulations for your new baby. Semoga kedepannya bisa sukses, lancar selalu, dan semakin ramai pengunjung. Terima kasih. Buat Lydia, my dear friend, congratulations ya buat soft opening Lucent. Ini tempatnya bagus sekali, nyaman ya. Semua dengan tema masing-masing. Jadi kita doakan sukses selalu untuk kedepannya untuk Lucent Clinic. Ya, buat Dr. Lydia, congratulations for your new clinic. It looks so good, beautiful place. Semoga sukses terus dan ya bisa menjadi satu pelopor tempat klinik kecantikan yang memiliki nuansa tema yang sangat bagus di Semarang. Halo, halo, salam Lucent. Saya Dr. Lydia. Saya Dr. Febrina SPKK. Apa kabar semuanya? Apa kabar Dr. Febri? Baik, Dr. Lydia apa kabar? Baik sekali. Kami berdua adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya adalah spesialis estetik dan kecantikan. Jadi kolaborasi kami berdua akan menghasilkan sesuatu yang nyata dan berkualitas ya, Dok ya. Ya, dan spektakuler pastinya. Yes. So, kenapa Lucent nih? Kenapa, Dok? Kenapa Lucent? Jadi kenapa Lucent? Karena Lucent ini meskipun brandnya baru, tapi dokter-dokternya udah berpengalaman lebih dari 12 tahun. Wow. Jadi jangan khawatir. Kenapa harus memilih Lucent, Dok? Coba dijelaskan. Pertama, alat-alatnya, teknologinya betul. Terbaru, teknologi mutakhir dan pastinya FDA approved. Terbaik di dunia kan, oh, Dok. Yeah. Kita punya Picoway, kita punya Ultherapy, kita punya Silvil. Pokoknya yang nomor satu di dunia deh kita punya di sini. Yes. Kemudian untuk masalah krim-krim dan lain-lain. Nah, Dokter Febi, spesialis kulit dan kelamin nih, ahlinya krim. Iya, saya jelaskan ya, Dok. Mungkin untuk krim-krim yang daily pemakaian sehari-hari, yang dijual bebas out OTC kami juga menyediakan, tapi memang pada beberapa pasien kita dengan membutuhkan dengan keluhan-keluhan ya, seperti jerawat atau flek yang kayak pulau itu. Iya, kita memerlukan racikan khusus yang memang saya formulasikan berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, Dok. Begitu.